Waalaikumsalam. Ya, makasih kok tanggapannya nanti di teman-teman pansus yang koordinasi. Setuju. Jadi saya ya, dan dia catatan untuk para pimpinan saya sampaikan. Jadi saya oleh karena dipandang cukup jelas, selanjutnya maka berdasarkan pasal 7 huruf A peraturan DPRD Kota tentang tata tertib DPRD Kota Makassar, pimpinan rapat meminta persetujuan kepada forum rapat perkara dewan yang terhormat ini. Apakah rancangan keputusan DPRD dan perda usulan prakarsa serta rancangan peraturan DPRD Kota Makassar tersebut yang telah disampaikan kepada anggota dewan yang terhormat diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD dan perda prakarsa DPRD Kota Makassar? Tujuh. Terima kasih atas persetujuan para anggota dewan yang terhormat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 3 garing DPRD garing 188.342 garing tahun 2023 tentang persetujuan penetapan menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kota Makassar. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tentang bangunan gedung menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kota Makassar pada tanggal 8 Februari 2023. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Haji Andi Nur Aldin NH. Tembusan 1 Gubernur Sulawesi Selatan dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8/3. Terima kasih disampaikan kepada Sekretaris DPRD Kota Makassar untuk dibahas sesuai mekanisme yang diatur dalam pasal 10 ayat 3 huruf C dan pasal 179 ayat 4 huruf C tata tertib DPRD Kota Makassar. Berdasarkan laporan hasil rapat dan musyawarah DPRD Kota Makassar tanggal 2 Februari 2023 telah menetapkan bahwa pembahasan perda prakarsa DPRD tersebut disetujui dibahas oleh pansus. Nomor 1 tahun 2015 tentang tata tertib disetujui dibahas oleh pansus. Terima kasih atas persetujuan para anggota dewan yang terhormat. Sebelum saya menutup acara rapat paripurna ini, perlu saya sampaikan kepada anggota DPRD Kota Makassar bahwa berdasarkan surat koordinasi badan musyawarah DPRD Kota Makassar tanggal 13 Januari 2013 sampai laporan hasil rapat badan musyawarah di mana telah ditetapkan waktu pelaksanaan beberapa agenda rapat paripurna, yaitu rapat paripurna dalam rangka penjelasan pimpinan pansus terhadap rancangan perda tentang